Halo teman-teman, pada hari ini saya akan menunjukkan cara bermain PUBG di PC atau laptop kalian. Sekarang masuk ke Google, ketikkan ini, link ada pada deskripsi, bisa dilihat di bawah nanti. Pilih yang paling atas, lalu klik download ini. Nah, kalian download saja, tapi saya sudah punya instalannya. Jancuk ini. Nah, ini. Kalian tinggal run, maka di desktop kalian akan ada seperti ini. Jadi kira-kira kalau ini kan masih download emulatornya. Untuk gamenya sendiri itu beda, kira-kira ada 2 GB. Jadi saya sarankan kalian ada di area WiFi, atau kalau mau paketan ya silahkan, buat orang-orang sultan yang kaya pakai paketan kan biasanya. Kira-kira menunggu ya 1 jam lah kalau WiFi-nya lemot, maka kalian sudah bisa main PUBG. Saya akan tunjukkan. Jadi saya pernah coba main di Nox atau BlueStacks, itu banyak settingannya. Jadi buat yang jarang pegang emulator Android bisa pakai ini saja, simple, bisa langsung jalan. Laptop saya lemot. Ya, sudah masuk loading. Ayo loading. Jadi emulator ini memang ditujukan buat PUBG Mobile emulator. Saya jarang main emang, jadi noob ini. Di sini ada default controller, sudah lengkap. Kalau mau full screen tinggal ini. Ya. Ini karakter saya. Kalau mau add saya bisa lihat di deskripsi ID saya. Ini Korean style. Ya gitulah. Kalau main PUBG jangan lupa belajar. Jangan lupa tugas kuliah, jangan lupa kewajiban kalian. Tetap semangat, raih impian kalian. Dadah.